Kali ini saya akan membahas soal ini ya, 2D ya, inverse dari 2D. Nah, ini soal yang saya ambil dari buku yang saya download dari webnya pemerintah ya, soalnya ini. Langsung saja kita bahas yang dicari inverse-nya ya. Untuk mencari inverse-nya ini saya pakai dua cara ya. Nah, kemudian cara yang ini ya, cara yang pertama itu cara biasa, kita ubah X ini menjadi F inverse X, kemudian Fx-nya kita ubah menjadi X ya, jadinya seperti ini. Selanjutnya tinggal ini dikali ini ya, X dikali 2 F inverse X min 5 itu sama dengan ini ya, 2X F inverse X, kemudian ini kali X yang min 5X, kemudian F inverse X plus 4 ini tetap tulis. Kemudian F inverse ini kita pindah ruas ke sini menjadi min, sedangkan min 5X pindah ruas ke sini menjadi 5X yang menjadi positif. Nah, ini sama-sama ada F inverse-nya, bisa kita distributifkan, kita ambil, berarti F inverse X, ini 2X min 1 ya sisanya ya. Nah, kalau sudah, 2X min 1-nya pindah ruas menjadi per ya, jadinya seperti ini jawabannya. Nah, ini cara biasa, kalau mau pakai cara cepat ya, ini cara cepatnya, Fx ini kan seperti ini ya, ini karena koefisien X pembilangnya ini tidak ada, kita tuliskan satu seperti ini supaya ada koefisiennya, karena ini nanti dia harus dilingkari seperti ini dilingkari, konstanta penyebutnya dilingkari. Nah, kalau sudah langsung ketemu jawabannya, Fx berubah menjadi F inverse X sama dengan, tetap sama dengan 1 dan min 5 ini ditukar, ini min 5 pindah ke sini menjadi 5 ya, min pindah ke sini menjadi plus, jadi 5 X plus 4 tetap tulis X plus 4, 2X tetap tulis 2X. Nah, ini min 5 ya. Nah, ini kan ditukar dengan ini kan 1, 1 ini positif, tidak ke sini jadi negatif, min 1. Nah, ini sudah ketemu jawabannya. Jawabannya ini dengan ini itu sama, hanya ini cara cepatnya, ini cara biasa. Kurang lebih demikian, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Nantikan video saya selanjutnya.